حي على الفلاح. Ada sedikit amanat yang sampaikan pada pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Di luar sana banyak sekali umat Islam dari berbagai tempat menyampaikan dana sumbangan untuk keluarga para syuhada. Jadi saya minta dana itu dikumpulkan dengan sebaik-baiknya dan diberikan kepada keluarga para syuhada seutuhnya, tanpa ada dikurangi satu sen pun juga karena itu merupakan diatur yang rapi. Hubungan dengan keluarga ini jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya cukup besar. Mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat untuk keluarga yang terdapat dan menyebabkan masyarakat berbahagia di atas ini. Jadi itu untuk Masya Allah sepertinya lebih berbola dan khusus dari GPT juga pada hari ini juga ada dan yang akan diberikan diatur oleh pusat seluruh. Mungkin juga nanti dari DNPF juga ada, dan dua satu dua juga ada. Banyak sekali dana yang terkumpul dan insya Allah itu semua dana halal kewajiban mubarak. Adanya semua umat pada tanggungnya itu. Karena umat terharu itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Selamat jalan para pejuang. Selamat jalan Muhammad Desa. Selamat jalan Ahmad Sofyan. Selamat jalan Muhammad Suci Kadafi. Selamat jalan Faiz Ahmad Syukur. Selamat jalan Andi Bastiawan. Selamat jalan Lutfi Hakim. Selamat jalan para pemuda syuhada. Antum as-sabiqun wa nahnu bikum lahiqun insyaallah. Selamat jalan pejuang. Semoga antum semua menang dan senang. Amin. Di sisi Allah yang Maha Penyayang. Ya Rabbi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya beritahukan kepada seluruh masyarakat umat Islam bahwa tempat ini kita berikan nama pemakaman syuhada. Allahu Akbar. Dan ini terbuka untuk ziarah. Jadi artinya kawan-kawan laskar dari berbagai daerah, kapan saja ingin ziarah pemakaman para syuhada, kita persilakan. Nanti di sini kita siapkan tempat supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, insya Allah. Dan Markas Syariat sendiri, keluarga besar Markas Syariat akan mengadakan tahlil selama 7 hari di pesantren ini. Setiap maghrib kita akan adakan tahlilnya di sini. Dan tidak sampai di situ, bahkan setiap hari nama-nama mereka ini akan kita masukkan, kita cantumkan dalam kitab Al-Munajat yang menjadi zikir rutin dibaca di Markas Syariat dan juga di majelis-majelis itu yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan itu menjadi barakah untuk mereka para syuhada dan untuk kita semua. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi keluarga para syuhada selesai ini silakan masing-masing mau ziarah dekat dengan kuburnya, yang lain mau kembali ke tempatnya masing-masing. Dan bisa minta dengan tertib, tetap jaga protokol kesehatan. Nah setelah nanti ziarah keluarga cukup ziarahnya, langsung menuju rumah Habib Muhsin Al-Abtas, rumah pertama di ujung jalan mengarah ke arah masjid. Saya tunggu di sana, kita bisa bincang, ngobrol, apa saja mau disampaikan, disampaikan. Di sini saya mau sampaikan kepada keluarga, jangan khawatir bahwa kita di PPFI akan terus menempuh prosedur hukum secara elegan. Kita akan kejar semua, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan, mulai eksekutor di lapangan sampai siapapun pejabat tinggi di atas yang terlibat. Jadi doakan agar kami tetap istiqamah. Sekali lagi doakan agar kami tetap istiqamah supaya kita semua bisa tetap istiqamah. Sambutan tokoh. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir Fa'alaihi Falitafattul. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kami cintai, yang kami banggakan, Habibana Imam Besar yang telah membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan kepada seluruh wala uzaki allahi ahadan, para syuhada hari ini yang akan menjadi saksi bahwa bumi ini, tempat ini, markas syariah ini telah ditempati oleh para syuhada dan akan menjadi negeri yang diberkahi. Amin ya Rabb. Tanah yang diberkahi. Amin ya Rabb. Menjadi tempat yang penuh rahmat dari Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullah, aishu karimin, wa mutu syuhada, ish kariman, amut syahidan. Kita tidak punya pilihan, dan tidak pantas bagi kita memilih pilihan lain. Kalau sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, hidup mulia atau mati sebagai syahid. Allahu Akbar. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan kematian yang kamu sekarang sedang lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia pasti akan menjemput kamu. Dan pilihlah, kalau memang sesuatu yang paling yakin adalah kematian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka pada hari ini disaksikan oleh hujan yang penuh rahmat ini. Amin. Dan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadilah kalian dan kita semua minal mu'minina rijalun sadaqu sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman telah membenarkan janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka sudah ada yang dipanggil, dan hari ini mereka para pemuda-pemuda pemberani ini lebih dahulu dipanggil ketimbang kita semua. Kepada mereka kita katakan antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian terpilih, kalian telah termuliakan lebih dahulu daripada kami. Semoga kau tunggu kami di jannah Firdaus. Amin. Semoga kau juga panggil kami menjadi syuhada. Amin. Pada hari ini, hari yang berbahagia, kematian tidak pernah kita bisa lari darinya, karena dia pasti menjemput kalian. Dan kita sudah memilih dan tidak punya pilihan lain kecuali yang sudah dipilihkan Allah dan Rasulnya. Aish kariman amut syahidan. Percayalah, dalam peristiwa seperti ini cuma ada dua pilihan. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Pada peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 7 Desember cuma ada dua pilihan. Satu, Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang benar dengan balasan yang terbaik sebagai syuhada. Amin. Tapi sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqin. Pada peristiwa hari ini ada yang tidak akan pernah bisa istirahat sampai hari kematian. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada yang tidak pernah bisa istirahat sampai hari kematian. Liyu'adzibal munafiqin. Allah akan azab para munafik. Amin. Amin. Au yatubu alaihi. Kecuali mereka bertobat. Kita berharap dan kita doakan dengan semua niat baik pada hari ini, semoga dia bertobat dan berbalik menjadi pembela-pembela para syuhada. Inna Allah kana ghafuran rahima. Percayalah, pada hari ini kita yakin Allah maha banyak mengampunkan semua dosa-dosa. Dan mudah-mudahan para syuhada ini sudah diampunkan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan arwah mereka telah bertengger seperti burung di taman-taman surga. Semoga kita bisa menyusul mereka. Semoga kita bisa menyusul mereka. Karena mereka tidak pernah mati selamanya. Karena mereka tidak pernah mampir di kuburan. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah seperti daun kering,
seperti badan kita juga nantinya akan menjadi satu dengan tanah. Tetapi roh mereka tidak pernah bersatu dengan kuburan. Mereka langsung di taman-taman surga. Amin. Semoga Allah catat kita semua seperti Amin. Mereka. Amin. Semoga Allah catat kita sebagai syuhada. Amin. Dan percayalah kita tidak akan pernah berhenti. Amin. Karena kita akan menjadi mukmin yang membuktikan janji kita di hadapan Allah. Amin. Hari ini kita berjanji di hadapan Allah. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma ktubna ala syahada fi sabili. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak untuk Tuan Guru Ki Haji Bakhtiar Nasir atas tausiahnya dan sambutannya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau insyaallah. Amin. Dan sambutan tokoh yang kedua akan disampaikan oleh Babe Dr. Haikal Hasan. Alaihi falyatafadhal mahfura. Sallu ala nabi. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in. Imam besar umat Islam Indonesia, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab dan seluruh keluarga dan seluruh para yang saya enggak sebutkan lagi satu persatu. Saya cuma mau bicara sama keluarga sebentar. Ibu, bapak yang ditinggalkan. Kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Opian, Andi, Kadafi. Antum sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, waktu saya masih ada di Palestina, itu kita suka duduk di lorong-lorong sambil nunggu buka puasa. Di waktu zuhur kita suka duduk sambil menunggu maghrib. Ibu-ibu di sana kalau keluar bertanya, siapa yang mau berbuka puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu candaan mereka. Karena mereka enggak pernah bersedih ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan tanah suci Palestina. Begitu maghrib, habis tarawih kita bercanda lagi. Siapa di antara kita yang sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya cuma pesan ibu jangan berduka. Mereka lagi gembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, anak saya yang pertama meninggal dunia. Namanya Umar Abdullah. Anak saya yang kedua lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang. Dan duduk memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah. Jangan khawatir ya Rasulullah kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salmah. Hari ini saya saksikan dan sampaikan kepada ibu cerita yang belum pernah saya sampaikan kemana-mana. Saya takut dibilang riya, tapi itu yang terjadi. Jadi Rasulullah datang kepada orang yang berduka itu hak. Rasulullah sampirin ibu karena orang-orang yang syahid ini itu hak. Pesan saya, jangan pernah lupa sholat buat beliau, sholat hadiah sahabat maghrib. Sahabat maghrib sholat hadiah buat mereka, agar mereka ini kontak terus sama ibu, agar ibu bisa mimpi dengan mereka. Dan jangan takut ibu, karena Rasulullah sampaikan kepada saya langsung dalam mimpi saya dengan kata-katanya, jangan takut kata Rasulullah. Umar dan Salma bersama saya kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah minta saya sampaikan kepada ibu. Ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Andi bersama saya kata Rasulullah. Dan Kadhafi ini saya saksi, beliau suka nganterin saya. Beliau suka nganterin saya kemana-mana ngawal juga. Subhanallah, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedih, bukan sedihin mereka ya Bu, ya Pak, saudara semua, bukan sedihin mereka. Karena kita ngiri juga sama mereka. Karena mereka udah bersama Rasulullah dengan kematian yang husnul khatimah. Bukan cuma husnul khatimah, syahid semuanya. Amin. Amin. Bapak saya berpesan, habis ini terus
apa yang punya kebiasaan dia ikutin biar dia dapat pahalanya terus, karena mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, biar mereka terus mendapatkan pahalanya. Kalau sedekah dikit-dikit sebut namanya, kalau sempat sembahyang habis maghrib sembahyang hadiah juga sembahyang buat dia supaya amal nyambung terus. Dan ibu insyaallah, bapak insyaallah, kakak adiknya insyaallah akan disambut oleh mereka di hari kiamat nanti. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل إليك بسلافنا الصالحين ونسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أنزل على أصحاب هذه القبور يا رب رحمتك مغفرتك يا رب يا رب. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلهم من الشهداء. اللهم اجمعهم مع الشهداء. اللهم ابعثهم في زمرة الشهداء. اللهم ارزقهم ارزاق الشهداء. امين يا رب يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم وتمم تقصيرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها جميع الذنوب والخطايا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة تدخلهم بها جنتك جنة الفردوس الأعلى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكتب في قلوب اهل بيتهم صبرا جميلا صبرا لطيفا صبرا طيبا صبرا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور. اللهم أدل الشرك والمشركين. اللهم دمر من قتلوهم. اللهم دمرهم. اللهم اقتلهم تقتيلا. اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم أرسل العذاب إليهم. آمين يا رب. اللهم اجعلهم من الأدلة. اللهم أسقطهم من منازلهم. اللهم اكشف عوراتهم وانشر قلوبهم. اللهم تدميرا يا رب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموتى على دين الإسلام. اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب يا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.